Baru-baru ini tular video di TikTok memaparkan kostum seorang pelajar begitu kreatif pada hari sukan sekolahnya telah mencuri tumpuan ramai. Menerusi video tersebut, kelihatan seorang guru berkongsi kostum yang dipakai oleh salah seorang pelajarnya. Difahamkan maskot itu dibuat untuk hari sukan sekolah bagi rumah sukan kuning. Namun, apa yang lebih menarik perhatian adalah kostum itu boleh membuat pelajar itu menjadi kereta dan bertukar menjadi robot. Ia adalah hasil daripada guru-guru yang bertungkus lumus menyiapkan maskot tersebut menjadi kenyataan. Tinjauan di ruangan komen mendapati rata-rata netizen turut memuji kreativiti guru tersebut. Berikut merupakan antara komen-komen yang menarik daripada netizen.